Sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan sehari-hari ada pemberian Allah, dimana pemberian itu memang kita mau dan pemberian itu mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang lazimnya disebut nikmat. Saya mau jadi pegawai dan Allah kabulkan. Lalu kepegawaian saya itu makin mendekatkan saya kepada Allah. Itulah nikmat. Tapi ada juga pemberian Allah. Kita tidak mau. Kita tidak senang. Tapi Allah kasih. Itulah musibah. Tidak ada orang mau terbakar rumahnya. Kena gempah, banjir, badai. Tapi Allah kasih. Nah kena kuabalak kena musibah. Dan musibah itu datang tidak serta-merta. Tidak ujuk-ujuk datang, tak banjir, tidak. Allah ini maha pengasih dan maha penyayang. Tidak mungkin tiba-tiba satu daerah dikasih, tak. Dan sifat musibah itu ada tiga. Kita lagi berduka kan, saudara kita di Jawa Barat. Musibah itu ada tiga kategori. Satu ujian. Siapa yang diuji? Mereka yang baik imannya. Mereka yang bagus ahlaknya. Maka si tepe na. Maka si Nah kena ya bala. Allah turunkan musibah. Sesungguhnya dia lagi diuji. Namanya orang ujian pasti berat. Tapi pasca ujian. Maka mahmuda. Saya angkat derajatmu. Mau jadi dokter. bonda gampang diuji. Mau jadi guru besar tidak gampang. Tapi begitu kau lulus, dapat kau penghargaan. Jadi kau dokter, jadi kau guru besar. Diuji. Yang kedua musibah berupa teguran. Siapa yang ditegur? Mereka yang 50-50. Dia yang sholat, dia yang korupsi. Dia yang sedekah, dia yang rampok. Nasongogi, napa si jama-jamai anusalai si banu Allah tegur. Eh hey, jangan begitu. Kasih musibah. Supaya apa? Mari ngerek Ingat kok. Yang ketiga. Musibah berupa azab. Pacallah. Siapa yang mereka diazab? Mereka yang maksiat. Tak pernah ibadah. Dosa aja dia kerja. Ah, dikasih kok azab. Dihukum kok dulu. Bahasanya dipanjar kok. Nisare kodep. Aslinya nanti di akhirat bayar lunasnya Dalam satu kawasan Satu musibah Banjir, gempa, tsunami Longsor Satu jenis musibah Dalam penduduk itu ada tiga kategori Ada yang diuji Ada yang ditegur Ada yang diazab Nah untuk mengetahui apa dia uji diazab azab atau dia ditegur Eh tergantung orangnya Ada orang yang tidak ndak puasa, maksiat aja kerjanya. Di lingkungannya ndak ada senang. Tiba-tiba kena tsunami, longsor. Dia datang, weh diuji kah ini. Diuji kah Ustadz dalam hatiku. Bukan diuji, di panjarku. Nah, kenapa Allah turunkan musibah? Tidak mungkin Allah turunkan begitu saja. Bahasa Al-Qurannya menurut surah Ali Imran. Itu bahasanya diundang itu musibah datang. Mu'obbi'i. Apa yang penyebab datangnya musibah menurut Al-Quran Surah Ali Imran ini? Satu, wayak furuna bi Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Apa itu kufur? Bahasa Arab. Apa Indonesianya? Kau sembunyikan ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kau baca ayat Allah. Kau baca tiap malam Jumat. Tapi nilai-nilai dalam ajaran itu kamu injak-injak sudah tahu bayar zakat wajib tapi tidak bayar zakat tak tak aja nih naccar laku zakat ini yang banyak kita lalaikan solat pak wah alhamdulillah bagus solat kita tapi kita lalaikan zakat padahal zakat itu satu paket dengan solat orang yang tidak solat bayar zakat solatnya sia-sia tidak bayar zakat. Orang yang bayar zakat tapi tidak menunaikan sholat, zakatnya akan hilang. Tidak ada gunanya. Dalam ilmu tafsir, ini disebut perintah serangkai. Maknanya tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilakukan. Ati Allah wa <robot> ati Rasul. Taat kepada Allah, taatku kepada Rasulnya. Taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasul. Taatmu kepada Allah sia-sia. Begitu juga sebaliknya perintah serangka yang kedua aqimis shalah wa atuz zakat tetongang isang sekemu isa ndak boleh dipisah salatnya baik tapi zakatnya dia tidak tunaikan maka salatmu akan sia-sia di akhirat kelak kita kalau salat Pak rajin puasa rajin umroh tiap tahun tapi sudah mi kita sakati itu mobil tak sudah kita sakati itu jam tangan tak sudah kita sakati itu handphone tak sudah kita sakati itu rumah tak. Sudah kita sakati itu honor tahunan tak. Kalau tidak. Inna azabila zadid. Tunggu mi Dan azab Allah itu. Turun tak. Biar yang sholat kena di situ. Biar yang baik agamanya kena di situ. Kenapa? Eh, yang baik, baik agamanya diuji kok. Ujianmu apa? Kenapa tetanggamu kok tidak ingatkan? Bayar sakat kita mah. Bapak yang punya mobil, punya rumah, apa sudah bayar zakat? Kalau tidak disakatkan, ilustrasi sederhananya begini. namanya lo puangnya, itu zakat, tidak banyak ji. Berapa Ustaz? 2,5 persen ji, tidak cukup tiga saudaraku. Kata Allah yang 97,5, ambek semua mah 2,5 ji saya minta. Orang cendekiawan, orang cerdik berkata lagi, kenapa nih mesti dikeluarkan 2,5 persen? Modal-modal tak, risiko-risiko tak, kita yang kerja, kok kenapa dikeluarkan dong ke persen? Jawabannya begini, apa bapak bisa bekerja kalau dikasih lumpuh gitu? Apa bapak masih bisa ngajar kalau sudah dikasih penyakit ginjal, gula, lever, tidak bisa lagi gerak? Nah ada singang, siapa yang kasih kau itu kesehatan? Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dokter. Kalau dokter kasih sehat, kau ada dokter kena covid tapi siapa yang kasih sehat kamu? Allah. Maka Allah minta syukuri itu kesehatanmu cari nafkah. Syukuri itu kesehatanmu jadi profesor. Ku syukuri itu kesehatanmu jadi orang kaya. Eh wajahnya. Berapa kau bayar? 2,5 persen. Dan mungka untuk Allah. Untuk siapa? Kasih ke itu sopirmu yang miskin. Kasih kau itu pembantumu yang miskin. Kasih ke itu temanmu yang tidak mampu. Kasih dia 2,5 persen. Kalau tidak, maka aku maka kotor semua harta kita. Ilustrasi contoh sederhana. Ini air. Air putih ini halal. Inilah gaji tak sebagai peneliti. Bukan peneliti yang bikin-bikin ya. Yang kita dapat gaji dengan halal. Nah ini nih. Boleh diminum. Tapi begitu bapak tidak keluarkan sakatnya 2,5 persen. Bapak ibaratnya mencelupkan jari-jarinya di kloset. Kakus satu tetes saja masuk di sini itu 2,5 persen lebih banyak ini daripada yang masuk satu tetes begitu air kloset masuk satu tetes dalam air suci ini melo mau pakai minum kira-kira masih mau minum ini enggak kenapa karena kita tahu sudah kotor orang yang punya penghasilan lalu tidak bayar zakat rumahnya dia tidak zakati Kebunnya dia tidak sakati. Empangnya tidak disakati. Gajinya tidak disakati. Maka berkumpul. Maka itu yang disebut titel Al-Quran. At-Takazur. Berlomba-lomba memperkaya diri. Mencari dunia sebanyak-banyaknya. Lalu mereka enggan membayar zakat. Maka akhirat nanti kau dapat hukumannya. Bahasanya ulama pandri riolo. Ipa si depu ngemana roh asogiremu dijadikan rantai disuruh pikul dan di terakhirnya disuruh masak bahasanya kalau kita di kampung andre buka mulutnya pasti masuk di situ itulah orang yang enggan membayar zakat nah zakat pita biasa salah paham nah bawa ini masjid zakatnya zakat harta bukan ke masjid zakat harta bukan ke masjid kemana zakat harta ada delapan penerimanya. Yang inti dari delapan itu adalah pemberantasan kemiskinan. Itu masjid sedekah. Tak bisa ke masjid. Boleh ke masjid menurut ulama kontemporer, piki kontemporer. Boleh dibawa sakat ke masjid dengan catatan. Di atas gunung, di gunung itu ada kampung Mu'alab. Tidak ada masjid, maka boleh sakat harta kita bangun masjid. Itu masuk kategori pisabilillah. Nah, saudaraku, mudah-mudahan kita mulai mengetahui dan membayar zakat. Zakat syaratnya cukup haul dan nisabnya. Haulnya satu tahun, nisabnya 85 gram emas. Artinya apa? Kalau bapak punya harta satu juta, belum wajib di zakat. Tapi kalau sudah cukup 85 juta karena satu gram emas sekarang satu juta, berarti 85 juta. Ada puluh 85 juta, dikuasai selama satu tahun maka sudah wajib 2,5 persen keluarnya. Rumah sekali aja kalau dia hanya tinggali. Tapi kalau rumah itu berproduksi jadi kos-kosan, jadi rumah kontrak, maka setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Begitu juga mobil, begitu juga emas. Kalau emas itu jadi rental, keluar masuk pengadaan menjadi modal, maka tiap tahun dikeluarkan. Tapi kalau hanya menjadi perhiasan, sekali saja kita keluarkan zakatnya. Inilah pengundang azab yang pertama. Wayak furu nabi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Dia baca ayat Allah, tapi ajarannya diinjak-injak. Yang kedua penyebab datangnya azab Allah, mereka membunuh nabi secara tidak benar. Bah, berkata lagi mahasiswaku, bagaimana membunuh nabi? Ustaz, nanda ada nabi sekarang. Betul fisiknya nabi sudah tidak ada. Lalu apanya yang kita bunuh? Ajaran-ajaran sunnahnya. Kalau kita bapak-bapak sunnah Nabi paling senang poligami. Tapi sunnah-sunnah Senin Kamis uh, berat. Solatnya Nabi oh, sampai bengkak betisnya Nabi kalau solat. Kita solat duhur tiga menit, dua menit. Isa dua menit cepat. Ditanya kenapa cepat sekali. Kan kita bukan Nabi Ustaz. Nabi itu solat sepuluh menit, dua puluh menit. Itu Nabi Ustaz. Kita ini manusia biasa. Tapi kalau istrinya Nabi langsung kita nomor satu depan. Oh uh, sunnah. Membunuh sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga penyebab datangnya azab Allah. Tan lewat-lewat. Mereka melampaui batas. Coba lihat Pak kita melampaui batas. Kalau dulu orang malu dibilang pejudi. Sekarang judi jadi kebiasaan hidup kita. Judi online. Dan kita tahu dan dibiarkan. Tunggu mi, aku kasih turun semua. Kenapa orang baik kena? Kenapa kau tidak tegur? Berzina, selingkuh. Orang malu dibilang poligami pak takut, tapi selingkuh dia senang. Berbuat maksiat tidak malu lagi. Dulu kalau ada orang hamil diusir dari kampungnya, Mesuko mau pakai siri-siri, mau Sekarang pesta tujuh bulan pak, tujuh bulan hamil kasih pega pesta besar-besar. Kita ya, orang Bugis dulu Pak. Kau tampuan anak-anak biat tuh. Buang. Kau keluarkan ini kampung. Tinggalkan kau kasih malu-malu kita. Sekarang dikasih pesta besar-besar. Begitu diprotes. Eh, coba sekali ada cucu nih. Eh, ya silah aku. Maksiat terang-terangan. Tunggu azab Allah pasti turun. Dan yang keempat. Zalika bima azau. Mereka berbuat zolim secara terang-terangan. Zolim ada tiga. Zolim kepada Allah kita nikmati segara pembelian Allah kewajiban kita tidak lakukan zolim kepada Allah yang kedua zolim kepada sesama manusia zolim kepada mitra kerja rekan sejawat dipersulit profesornya dipersulit naik pangkatnya supaya apa cuma cukup satu yang ada sinar di fakultas ini orang zolim seperti itu tunggu mina siksa ku Allah gimana cara Allah menyiksamu pensiun kena maku strok. Dan begitu kau kena stroke. Tidak nah ada itu anak buahmu mau datang. Malah dia berdoa. Zalik. Zolim kepada sesama manusia. Haknya orang kita ambil. Kewajiban kita kepada orang kita tidak tunaikan. Zolim kepada sesama manusia. Bahkan jangankan orang lain. Kepada istrinya saja dia zolim. Kepada anaknya dia zolim. Zolim secara terang-terangan. Yang ketiga. Zolim kepada diri sendiri. Nah ini sekarang banyak pak mata punya hak. Tapi karena piala dunia, kita begadang sampai pagi. Itu zolim. Tubuh penuh istirahat, tapi kita tidak peduli. Itu zolim. Dan semua akan dimintai tanggung jawabnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita. Untuk menghindari sebab-sebab turunnya musibah ini. Kalaupun pada akhirnya kena musibah, saudara kita yang ada, kita tidak Alhamdulillah terjauh dari musibah itu kita tunjukkan musibah itu sebagai ladang amal dengan cara apa? Pertama ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Yang punya kemampuan teknis sumbangkan teknis yang anda tahu untuk membantu saudara kita. Yang punya pengetahuan gunakan pengetahuan itu untuk membantu dan meringankan beban teman kita. Saudara kita yang kena musibah, yang punya rezeki berlebih dan cukup sembahkan sedekahkan untuk meringankan beban mereka. Ini yang disebut orang kena musibah, kita menjadikan dia ladang amal. Mudah-mudahan musibah yang menimpa negara kita bukan berupa hukuman, bukan juga teguran. Mudah-mudahan ujian karena kita ingin naik menjadi orang-orang yang diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usiku mohon nafsi, بارك الله لي ولكم وعزائي المؤمنين انه هو الغفور الرحيم